Assalamualaikum kembali lagi bersama aku Ayumi Oke okay guys jadi pagi ini aku bangun sekitar jam 3 lebih 49 karena aku lapar Tadi malam aku lupa makan jadi aku makannya itu pagi harinya guys Karena ini bener-bener lapar banget Sebelum sholat subuh aku makan terlebih dahulu Jam 5 waktunya aku buat memulai rutinitas di pagi hari aku Jadi pertama-tama yang aku lakukan seperti biasanya Aku selalu membersihkan tempat tidur Karena tempat tidur ini adalah tempat prioritas aku guys Kan kamar kos itu adalah kamar yang pertama kali aku masuki setelah aku selesai magang Bersih-bersih tempat tidur udah selesai Sekarang langsung lanjut buat membersihkan nakas Jadi nakas ini, meja ini tuh bener-bener tempat yang sering banget berantakan Karena tuh aku suka banget kalau misal beli-beli apapun -apa itu aku selalu taruh di atasnya meja guys Jadi agak kayak berantakan gitu loh aku suka sekali ketika aku membersihkan tempat tidurku itu di pagi hari karena udah ada segar sejuk itu masuk dari jendela guys pagi hari adalah waktu yang tepat untuk melakukan hal-hal produktif meskipun hal tersebut itu kecil tapi kalau misal dilakukan itu pasti akan berdampak positif di hidup kita jadi kalau misal pagi hari kalian harus lakukan kegiatan produktif seperti membersihkan tempat tidur ataupun sabu-sabu kamar kalian untuk pagi ini aku nggak cuci baju karena cuci baju udah aku lakukan kemarin malam jadi untuk pagi ini full bersih-bersih kamar karena aku tadi subuh udah Makan, jadi untuk pagi ini aku nggak makan karena ini masih kenyang banget perut aku. Kamar aku tuh bener-bener banyak banget debunya. Padahal aku setiap hari tuh nggak pernah telat buat nyapu, kemungkinan debu itu lewat dari jendela yang aku buka setiap paginya. Oh iya, karena minggu ini aku belum ngepel, jadi untuk hari ini aku rencanain buat ngepel, guys. Sambil ngepel, aku juga mikir hari ini aku mau pakai outfit apa ya yang simpel-simpel aja deh, karena aku bener-bener nggak -bener mau ribet mikirin outfit hari ini. Jadi untuk hari ini aku mau pakai outfit agribisnis yang seperti biasa. Karena udah selesai ngepel, aku waktunya mau mandi, guys. aku udah mandi jadi sekarang waktunya buat get ready with me guys oke okay, ini aku udah siapin tiga lipstik. aku pakai lipstick dari OMG dan juga Hanasui jadi Hanasui nya itu cuma satu dan OMG nya itu ada dua jadi aku suka banget kalau ngombre gitu dan untuk makeupnya aku hanya pakai bedak tabur Mars saja. oh ya guys maaf banget ya suara aku agak serak-serak gitu karena aku sekarang lagi batuk jadi ya suaranya agak habis gitu oke okay, sekarang udah selesai get ready with me dan yep iya, sekarang waktunya buat berangkat ke tempat magang belas jam 12.30 waktunya aku istirahat jadi tadi sewaktu pekerjaan di tempat magang tuh aku gak bisa nge karena memang bener-bener sibuk banget untuk makan siang hari ini kita direkomendasiin tempat di cafe osmo yaitu cafe Osing Mulo Osing yaitu suku Osing diambil dari kata suku Osing di sini makanannya banyak banget dan murah meriah untuk harga minumannya dimulai dari harga 4.000 sampai 15.000 rupiah tapi kalau makanannya kemarin kalau nggak salah lihat itu 15 sampai 25 seperti biasa biasanya kalau aku ke cafe aku selalu mereview tempatnya terlebih dahulu untuk tempatnya di sini tuh modern modern kuno kuno klasik lah istilahnya ya di sini tuh bener-bener estetik banget pemandangannya bagus kalau kalian mau kesini cepat aja ke sini karena bener-bener seenak itu sih di sini guys tempat ini bener-bener cocok banget buat nongki nongki ataupun buat kalian yang mau ngerjain tugas di sini karena wifi-nya di sini bener-bener lancar banget guys untuk lokasinya di jalan situ bener-bener nyuwangi -bener kapoeran ketapang Ruko Surya Raya Mart atau pusat oleh-oleh KKR Cafe baru Bulusan Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi Bener-bener asik banget kalau kalian ke sini, Apalagi makanannya bener-bener banyak banget Aku sama temanku pesen es Sama makanannya ayam goreng gitu Dan aku juga mau ngucapin ke Bapak Nugroho Karena berkat beliau kita bisa tahu Osmo Cafe Bener-bener sebagus itu sih Bagi kalian yang di luar kota Kalau semisal ke Banyuwangi Jangan lupa mampir ke Osmo Cafe ya guys Karena tempatnya itu bener-bener menyuguhkan Pemandangan yang bagus banget dan pasti di sini tuh udah adanya bener-bener sepoi-sepoi. Untuk harga makanan dan minuman di sini bener-bener ramah banget di kantong. Jadi untuk harga tertinggi itu hanya 25 aja. Kan kalau kesini jangan khawatir harga mahal karena bener-bener ramah banget sih di kantong. Selama aku magang di Ketapang, aku udah menjelajahi beberapa rumah makan di sini dan salah satunya yaitu Osmo Cafe yang direkomendasiin sama Bapak Nugroho. Aku sama temanku dibayarin dong sama Bapak Nugroho karena orangnya bener-bener baik banget. Kalau Bapak nonton video ini, aku mau ngucapin terima kasih banyak Bapak. Sambil makan, ini kita tuh sambil ngobrol -ng ngobrol gitu masalah apa sih yang kita hadapi selama magang di PT Bromo Trans Indo yaitu di daerah Ketapang sebenarnya guys menjadi mahasiswa akhir tuh bener-bener gak mudah banget karena sambil magang kita juga harus ngerjain laporan magang kerja industri yang akan dibuat ujian di bulan November besok jadi ya agak sulit, sulit. juga ada enaknya sih tapi kalau menurut aku selama aku magang ini yang aku rasain kan enaknya sih alhamdulillah untuk makanan di sini aku kasih rating 6,9 aku nggak terlalu suka sama ayamnya yang mengandung banyak minyak dan juga untuk estelarnya itu aku kasih rating 6,4 karena emang buah-buahnya terlalu pelit jadi aku kasih rating 6,4 aja tapi overall di sini pemandangannya yang disuguhin tuh bener-bener bagus banget kalau kalian mampir ke Osmo Cafe aku saranin kalian bisa coba yang nasi uduk karena kata bapak Nugroho itu untuk nasi uduknya bener-bener enak banget untuk ayamnya ini aku pesan yang dada goreng aku kira sambalnya itu sambal ayam geprek ternyata nggak ayam geprek dong guys sambalnya sambal abc satetan jadi aku nggak saranin buat kalian untuk beli ayam goreng di Osmo Cafe. Jam 4 lebih 25 menit ini aku udah sampai di kos dan ini waktunya aku buat mandi karena sekarang kan udah sore nih guys. Jadi maaf banget ya guys tadi sehabis dari Osmo kafe itu baterai aku bener-bener habis. Jadi di tempat magang tadi aku ngecas HP aku dan sekarang aku bisa ngerekot lagi sewaktu di kos. Alhamdulillah ini aku udah habis mandi dan udah ganti baju dan sekarang waktunya buat nyure di depan kamar kos sambil makan mangga yang kemarin aku dikasih sama adik tingkat aku ini bener, -bener enak banget jadi ini namanya mangga mana lagi kalau di daerah aku ya ada yang bilang kalau aroma manis apalagi lah banyak banget deh macamnya namanya di daerah-daerah itu beda tapi kalau di daerah aku ini namanya mangga mana lagi oh ya guys btw tadi aku udah sholat duhur sama sholat asar di tempat magang jadi untuk di kos ini aku agak tenang karena udah makan akan sholat dan ya yeah. sekarang waktunya aku buat masak untuk makan malam nanti malam seperti biasa aku selalu masak nasi merah sekarang udah aku nanak nasi dan sambil menunggu nasinya matang aku langsung aja memotong-motong sayur sawi sayur warna putih sawi putih kalau di daerah di diara... kalau di daerah aku namanya santong kalau di daerah teman aku itu namanya slobor tapi kalau bahasa Indonesia ini namanya sawi putih atau sayur sawi aku hari ini mau tumis sayur sawi aku campur sama tahu dan juga sama entol sapi yang kemarin dibawain sama ibu e aku dari rumah aku suka banget nonton acara televisi Master Chef Indonesia karena aku dari menonton video memasak itu aku jadi suka masak masak aku bener-bener suka banget sama acara Master Chef apalagi Chef Junanya sama Chef Renata untuk tahunya ini sengaja aku rebus terlebih dahulu karena biar menghilangkan rasa kecutnya sambil menunggu tahunya aku rebus itu matang karena waktunya buat menggeprek semua menghaluskan bumbu-bumbu yang akan aku gunakan untuk menumis sayur sawi hari ini bagi kalian anak kos kalau misal kalian malas banget nih buat ngulang Bumbu, aku bisa saranin ke kalian untuk beli blender mini. Sekarang kan banyak banget tuh yang jualan blender mini. Kalaupun kalian males banget buat cincang bumbu, aku saranin buat beli chopper mini aja. Karena sekarang banyak juga kan yang jualan chopper. Oke, okay. karena bumbunya udah halus, ini langsung aja aku tumis. Oh ya yeah guys, aku juga mau kasih tips ke kalian bagaimana caranya biar memilih kosan yang benar-benar tepat banget buat diri kalian. Jadi kalau misal kalian pilih kosan itu, kalian cari lingkungannya dulu. Dan yang kedua, fasilitas yang udah disiapin di kosan hanya itu apa, dan yang paling penting sih ketiga sih, ini paling penting banget ibu kosnya kayak gimana, ketiga unsur tersebut adalah hal yang paling bikin betah di kos sih, kalau menurut aku, tapi ya masing-masing orang kan pasti punya selera masing-masing sih, tapi kalau menurut aku, tiga unsur tersebut harus penting banget buat cari kosan yang tepat buat kalian, alhamdulillah masakan aku hari ini udah selesai, dan nanti tinggal makan malamnya aja, oke, okay. karena masakan udah selesai, sekarang waktunya buat mencuci semua peralatan yang udah aku gunain untuk masak hari ini, kalau misalnya dicuci, nanti pasti banyak banget bakteri yang menempel, aku paling suka sama kegiatan cuci piring sih, karena cuci piring itu kayak yang tadinya kotor menjadi bersih, alhamdulillah sekarang udah jam 5 lebih 20 menit waktunya aku buat makan malam, jadi waktunya aku buat makan malam itu emang jam segitu sih guys, jam 6 ke belakang, jam 6 ke depan 6, 7 itu aku nggak boleh makan guys, karena emang udah aku batasin, aku mencoba menerapkan hidup sehat di diri aku, jadi jam 6 malam itu nggak boleh makan sama sekali, sampai pagi, pagi. karena kalau jam-jam tersebut itu rentan banget banget buat kita tidur kan By the way guys, ini aku udah wudhu sambil menunggu sholat isya Dan sambil menunggu sholat isya ini aku skincare Karena waktu sholat isya sama sholat maghrib itu bener-bener berdekatan banget Alhamdulillah ini aku udah selesai menunaikan ibadah sholat isya dan sekarang langsung aja buat memasang obat nyamuk obat nyamuk listrik karena di kosku tuh banyak banget nyamuknya guys dan aku tuh gak suka kalau misal tidur sambil dengerin nyamuk yang nging gitu bener-bener ganggu banget kalau misal tidur dan sebelum tidur aku biasain diri aku buat minum terlebih dahulu biar tetap terhidrasi karena minum itu sangat penting banget buat diri aku oke okay, guys jadi karena emang sekarang udah jam 9 malam waktunya buat aku tidur aku tidur dulu ya Next day, jadi hari ini hari Kamis, aku diajak makan sama Bapak Aun karena sekarang kedatangan tamu dari Pupu Indonesia. Dan sekarang aku diajak makan di restoran Pondok Boga, tepatnya di Jalan Gatot Suproto, 6 Ketapang Lingkungan, Tanjung Kelata, Kecamatan Kalimpuro, Kabupaten Banyuwangi. Dan kita pesan lalapan ayam. Aku bener-bener senang banget karena aku diajak makan sama Bapak Aun, sama Bapak-Bapak dari Pupu Indonesia. Sekarang waktunya buat mereview tempat, jadi tempat restoran Pondok Boga ini lebih cocok ke family, keluarga buat meeting meeting gitu bener benar cocok banget karena di sini tuh kekeluargaannya tuh bener benar kental banget guys kalau mau mampir ke restoran Pondoboga aku sarin sama keluarga ya guys karena suasananya tuh mendukung banget dan makanan di sini lalapannya itu bener-bener enak banget dari 1 sampai 10 aku kasih rating 9,8 karena saya enak itu yang bikin enak di sini tuh rasa dari ayamnya dan juga dicampur sama sambalnya karena sambalnya itu khas banget gitu loh guys aku makan dulu ya guys oh ya selamat makannya guys aku juga mau ngucapin ke kalian terima kasih banyak karena kalian udah ngikutin kegiatan aku selama dua hari ini dan ya terima kasih ya guys dan sampai ketemu di vlog selanjutnya bye bye guys terima kasih